Halo Sobat Ika Kualimpis, nah Sobat jumpa lagi dengan Minulab di Ika Kualimpis. Nah Sobat, jadi kali ini Minulab ada project nih buat antar atau mau antar satu set kabinet ukuran 1 meter 20 kali 60 kali 60 buat diantar ke kantor ada pesanan salah satu konsumen Minulab. Dan jadi kali ini Minulab mau ajak Sobat Ika Kualimpis buat ikutin keseruan Minulab buat antar project aku 1 meter 20 ke rumah konsumen. Oke Sobat, tonton sampai habis. Nah sobat, jadi Minwap baru aja nih sampai ke tempatnya yang mana buat kita antar akuariumnya ini. Nah sobat, ternyata akuariumnya ini harus naikin ke lantai 2 melewati tangga ini. Dan Kak Iwan di sini nggak berani buat naikin mobil ke atas karena memang lumayan terjal. Sobat bisa lihat aja nih belokannya ini seperti kelok 9 ini sangat berliku-liku. Nah Kak Iwan nggak berani nih buat naikin mobil ke atas karena takut termundur. Jadi di sini kita berdiskusi dan mengambil keputusan. Jadi kita ambil keputusan minta bantuin sama tim kantornya buat angkat meja dan akuariumnya ke atas. Jadi meja dan akuariumnya kita angkat secara manual buat naik ke lantai duanya. Nah ini karena Minwap pas naiknya ngangkat sendirian, ini kaki Minwap lumayan pegel-pegel banget nih. Karena harus mundur buat naik ke atas yang berkelok-kelok lumayan tinggi. Wah, mantap. Minwap dan tim juga harus hati-hati pada saat naikin jalannya karena memang selain tinggi dan berkelok lumayan licin juga. Jadi benar-benar harus pelan-pelan dan memperhatiin jalan jangan sampai kita terpleset atau jatuh ke bawah. Halo dua. Halo lu. Apa langsung? Oke. Okay. Ya aku capek mundur. Gantian. Apa? Kak. Setelah kita selesai buat naikin mejanya ke atas dan alhamdulillah aman, dan di sini kita lanjut lagi buat naikin akuariumnya ke atas. Nah, buat naikin akuarium kali ini, Minop sama Kak Iwan dibantuin sama 2 orang tim dari kantornya sobat. Jadi alhamdulillah nih beban kita lumayan enteng nih karena dibantuin. Nah sobat Love Store, kita udah selesai nih buat naikin akuarium dan mejanya, alhamdulillah aman-aman aja. Dan di sini kita langsung aja lanjut buat rakit pepipaan stump filternya.
Nah sobat, jadi Minup udah selesai nih buat angkat aquarium tadi yang lumayan jauh dari bawah lantai satu ke lantai dua. Tapi naiknya lumayan terjal kayak Iwan. Bukan bukan lebih lebih susah mana kak? Lebih susah tangga apa susah ini? Apa? Susah galau kamu. Jadi ini hari ini Minup sama Kak Iwan lagi proses buat rakit aquariumnya yang ukuran 1,20 meter kali 60 kali 60. Jadi kita lagi proses perakitan pepipaan samfiltrasinya. Coba sok Kak Iwan ya. Nah sob, sebelumnya di empat owner-nya ini udah ada ya tank lama yang isinya arwana. Nah rencananya ini arwana ini bakal dipindahin ke tank baru. Jadi ikannya biar lebih luas. Soalnya sini udah kekecilan, ikannya udah mulai susah buat belok atau mutar. 40 itu lebar 60. Nah sobat, ini adalah akuarium lama ownernya dan udah kekecilan buat ikan arwananya, dan rencananya ikan arwana ini akan dipindahin ke akuarium baru tadi. Wah, pasti lebih gagah nih ikannya. Nah di sini Salah Minwap tuh. lagi diskusi sama Kak Iwan gimana nih cara Oh, kita yang. buat geser akuariumnya sementara Oh, karena kita mau lah. nempatin akuariumnya baru ke posisi Oh, ini. oh. Nah sobat, jadi Minop udah selesai nih buat penempatan meja dan akuariumnya dan udah sesuai tempat yang diinginkan. Dan di sini Minop langsung aja buat pasang lampu akuariumnya karena konsumen Minop ini pesannya udah satu set beserta lampu, stikernya, sama sistem filtrasinya. Jadi udah lengkap nih untuk sistem filtrasinya ya, sama seperti biasanya, mulai dari mekanisnya, biologis, dan ada tambahan lampu UV. Oke sobat Ika Kuempis, nah jadi Minop udah selesai nih buat set antar aquarium kabinet. Nah jadi ini Minop belum sempat buat ngisi airnya, nanti langsung diisi ya kayak. Buat airnya nanti kita update, kita minta videonya pada saat udah hidup sirkulasi atau filtrasinya. Jadi ini udah selesai akuarium ukuran 1,20 meter kali 60 kali 60 dengan kaca ukuran 8 mili, udah full set dengan media filtrasi talang filter, susu buat HPL-nya itu request pakai malam warna hitam. Jadi buat HPL kalian yang mau pesan itu bisa request bisa warna putih, hitam, biru atau disesuaikan sama warna interior kalian. Nah ini requestnya minta pintu 3 yang kita biasanya pakai cuma pintu 2 ya karena samnya bisa lebih lebar. Tapi ini request dari konsumennya buat tambahin pintu 3 karena di sini bisa digunakan buat barang-barang pakan ikan dan sebagainya. Oke sobat, itu aja sih keseluruhan minum kali ini buat antar akuarium. Ukuran 1,20 meter ke tempat owner. Ini kita lagi di kantor nih. Oke sobat, itu aja keseruan Minup kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Minup. Biar Minup tambah semangat bikin konten selanjutnya. Buat kalian yang mau pesan-pesan kayak gini, langsung aja kontak ke WA Minup. Atau bisa DM ke Instagramnya, Ricky Aqualimpis. Oke sobat, obyek penghilang panas segala mata pas di kantong.